Setelah Belal Muhammad terpaksa mundur dari UFC 310 karena infeksi tulang di jari kaki sang juara kelas welter tersebut, muncul beberapa estimasi pertarungan gelar yang lainnya akan menggantikan acara Remember the Name yang sebelumnya telah direncanakan pada tanggal 7 Desember akhir tahun ini untuk acara UFC 310 dengan acara pertahanan gelar di kelas berat ringan sang juara Alex Pereira melawan penantang teratas saat ini Magomed Ankalaev. Pertarungan dari kedua bintang di kelas berat ringan ini memang merupakan satu pertarungan yang paling ditunggu setelah beberapa klaim yang menghantam sang juara asal Brazil tersebut dengan tuduhan kabur takut digempur dari pesawat tempur Dagestan Magomed Ankalaev. Meski dianggap seperti ini, akan tetapi Alex Pereira menanggapi peluang pertarungan di akhir tahun dengan menyatakan kesiapan dari segala persiapannya di akun media sosialnya dengan memberikan emoji gambar telepon yang mengisyaratkan siap dipanggil, dan begitu juga Magomed Ankalaev juga memberikan emoji yang sama. Sayangnya, seperti yang dilaporkan oleh media MMA Fighting yang mengaku telah mengetahui potensi pertarungan ini, menyatakan bahwa pertarungan mereka tersebut omong kosong untuk digelar di akhir tahun ini atau tepatnya untuk UFC 310. Namun meski demikian, menurut Guillermo Cruz dari MMA Fighting, keduanya akan tetap bertarung dalam acara perebutan gelar divisi kelas berat ringan di acara yang lain, meski belum diketahui dengan pasti kapan rencana pertarungan itu akan digelar. Mendengar dari pembatalan rencana awal untuk pertarungan timnya, pelatih Ankalaev Sukrab Magomedov langsung memberikan pernyataannya dengan mengatakan, "Ini semua hanya omong kosong, belum ada tawaran resmi. Kami siap tampil pada bulan Desember tanggal 7. Magomed tidak memiliki masalah visa. Ada keraguan tentang keinginan Pereira, karena dia baru-baru ini mengatakan bahwa dia berencana untuk mempersulit jalan kami menuju gelar." Beginilah bunyi pernyataan dari pelatih Ankalaev, seperti yang dikutip dari MMA Fighting baru-baru ini. Meski sulit untuk membenarkan pernyataan dari pelatih Ankalaev ini, karena sebelumnya Poatan juga pernah menyelamatkan kartu UFC dengan panggilan singkat ketika berhadapan dengan Yuri Prohaska di UFC 303, yang berhasil dimenangkannya dengan KO brutal. Akan tetapi muncul asumsi belakangan, jika Pereira memang bisa saja menolak panggilan singkat untuk yang kali ini, yang dimungkinkan penyebabnya adalah berhadapan dengan Magomed Ankalaev. Namun di sisi lain, kemungkinan juga promosi tengah mempertimbangkan bahwa kartu utama di acara tersebut tidak digantikan dengan petarung lainnya, meski Belal Muhammad gagal menggelar pertahanan gelarnya yang pertama. Pasalnya Shavkat Rakhmonov, yang semula dijadwalkan untuk menantang gelar yang datang ke pertarungan tersebut dengan rekor sempurna, menginginkan acara itu tetap digelar dengan penantang lainnya dan dengan judul perebutan gelar yang kosong. Dan sebagai referensinya, persyaratan dari perebutan gelar kosong ini kelihatannya telah memenuhi syarat, seperti yang terjadi sebelumnya dengan Jamal Hill. Selain itu, UFC tidak akan membatalkan satu kartu acara perebutan gelar yang telah dijadwalkan selain dari pertarungan gelar antara Alexandre Pantoja melawan Kai Asakura. Dan itulah mengapa bagi Rakhmonov telah memberikan isyaratnya agar UFC mencarikan pengganti Belal dengan melawan siapapun yang diberikan promosi. Dari pernyataan Shavkat ini kembali muncul beberapa tanggapan untuk peluang tiga pesaing di kelas welter yang diminta agar mempersiapkan bekal mereka melawan petarung dengan hasil sempurna agar jangan sampai lagi kehilangan kesempatan pertarungan gelarnya untuk yang kali ini. Semula ada dua pesaing lainnya yang buru-buru menyodorkan tantangan mereka untuk menggantikan Belal Muhammad melawan Shavkat Rakhmonov, Ian Macedu Jerry dan Joaquin Buckley. Namun gak tahu juga apa maksud promosi atau karena menganggap dua pesaing ini mungkin belum cuci wajah di saat bangun dari tidurnya. Keduanya pun malah ditemukan untuk bertarung satu sama lain di UFC Tampa yang akan digelar pada tanggal 14 Desember akhir tahun ini. Lantas tentunya kita sudah tahu siapa ketiga pesaing yang menurut infonya masih dalam perencanaan untuk menggantikan Belal Muhammad tersebut. Namun siapa yang lebih berpeluang? Mari kita ulas satu per satu.
Kamaru Usman. Pesaing peringkat kedua PC kelas menengah ini digemborkan para pengamat di media sosial WebC sebagai salah satu pesaing yang layak menggantikan Belal Muhammad. Sebagai mantan juara yang sebelumnya sempat dianggap sebagai juara tak terbantahkan, memiliki catatan buruk di 3 pertarungan terakhirnya dengan 3 kekalahan beruntun, 2 dari kekalahan pertarungan gelar melawan Leon Edwards dan 1 kekalahan dalam debutnya di kelas menengah melawan Khamzat Chimaev. Mungkin ini akan menjadi satu kejutan yang mencengangkan jika WebC memberikan mandatnya kepada Nigerian Nightmare untuk berhadapan dengan Shavkat Rakhmonov. Pasalnya dengan rekor 3 kekalahan beruntun, lantas langsung datang ke pertarungan tembakan gelar, tentunya akan menimbulkan reaksi yang sulit diantisipasi WebC untuk mencari solusi. Jadi peluang Usman ini cukup kecil untuk sampai sebagai pengganti Belal Muhammad di WebC 310. Leon Edwards, mantan juara terakhir ini dikalahkan oleh Belal Muhammad di WebC 304, masih menduduki peringkat teratas penantang gelar di divisi kelas welter. Sebelumnya, setelah kekalahannya dari Belal, pesaing Birmingham ini beberapa kali mengajukan pertarungan ulangnya dengan Belal Muhammad. Namun promosi mengabaikan permintaannya tersebut, meski pada waktu itu The Rocky hanya kalah dengan keputusan bulat dalam pertahanan gelarnya. Meski pada biasanya, kekalahan yang berasal dari keputusan dari Dewan Juri ini memiliki peluang untuk rematch, namun disebabkan Belal pada saat pertarungan itu mampu mendominasinya. Hal inilah yang memungkinkan WebC ogah seolah bukan masalah jika WebC salah tidak menuruti kemauannya. Dan peluang berikutnya untuk melawan Shavkat di pertarungan gelar yang kosong ini bagi Edward sendiri, juga kemungkinan masih memiliki harapan yang belum mencukupi. Namun bukan tidak mungkin jika akhirnya WebC memiliki inisiatif untuk kembali memberikan izin kepada The Rocky agar berjuang melawan Shavkat Rakhmonov. Jack Della Maddalena. Pesaing Australia yang berada di peringkat keempat dalam daftar penantang di kelas welter ini memiliki catatan rekor 17 kemenangan dan 2 kekalahan. Dan hingga kini selama perjuangannya bersama promosi WebC yang dimulainya sejak tahun 2021 masih belum terkalahkan dari 8 pertarungannya di Octagon. Pesaing yang telah menyelesaikan pertarungannya dengan penyelesaian sebanyak 14 kali ini terakhir kali mengalahkan Gilbert Burns dengan serangan KO lutut dan siku di WebC 299 yang digelar pada bulan Maret lalu. Setelah sebelumnya, Maddalena juga mengalahkan Kevin Holland dengan keputusan terpisah pada bulan September 2023. Nah, untuk yang satu ini yang paling banyak diyakini penggemar sebagai si paling pantas melawan Shavkat di WebC 310. Menggantikan Belal Muhammad selain dari melihat pencapaian yang belum terkalahkan di Octagon. Maddalena juga terasa memiliki jam lelet untuk sampai ke pertarungan gelar. Hanya saja ada satu hal yang menjadi kekhawatiran banyak orang dari keraguan promosi untuk mempertemukan petarung Australia 28 tahun ini melawan Shavkat, di mana keduanya dianggap masih belum memiliki ekspektasi dari sebutan sebagai petarung yang paling menjual. Meski demikian, Maddalena jangan sampai terlena. Siapa tahu WebC tidak punya pilihan lain untuk melangsungkan kartu utama di acara WebC 310 yang terlanjur terkonfirmasi. Meski harus berhadapan dengan monster Kazakhstan yang tidak memerlukan penilaian dari dewan juri sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.